akan septus. Kerok. Thank you.
Kulitnya ini keras banget. Ya, saya kira memang setiap pernyataan karena ini tidak pernah terlepas dari konteks politik. Politik betul apa yang disampaikan oleh Bang Habib. Ini mungkin adalah satu yang dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Ya. Tapi kalau kita membaca tentang pemikiran publik, kelompok-kelompok ini per hari ini, statement itu kan sebenarnya specifically dialamatkan kepada Ganjar Pranowo dan BDP. Itu pembicaraan netizen ya, itu pembicaraan di ruang publik. Kenapa? Karena kita ini yang mana dulu satu-satunya orang yang menyatakan siap jadi oposisi saja. Satu-satunya orang di tengah yang ditemukan Prabowo Subianto dengan Megawati, tapi tiba-tiba kan siap jadi oposisi. Bukan tidak mungkin statement itu dimanai semacam itu oleh publik. Bahwa ini semacam upaya bahwa Terima kasih sudah nonton. Duh, malam-malam makan nih.